NR sekarang, rame bro, rame kontainer sih, mobil-mobil gede kalau di sini ya. Jadi malam ini tuh udah malam sebenarnya, udah jam 10. Jadi ya alhamdulillah sih agak rame ya. Jadi gua nggak takut gitu kan. Jadi di minggu-minggu sekarang itu lagi banyak begal guys, hati-hati ya guys. Yang suka NR malam, semoga kalian gak kena apa-apa ya, karena emang lagi musimnya begal lagi nih guys. Waduh, loncat. Lebih berhati-hati lagi lah. Hai, srebel anjay. Oke guys, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel gue ada motovlog. Karena gue butuh support-support kalian yang selalu mendukung channel gue ini selalu berkembang dan makin berkembang dan terus berkembang. Hajar. Jadi terima kasih yang sudah selalu setia dengan gue, setia menonton konten-konten atau video gue yang ya gak ada manfaatnya ya kan, kecuali yang bermanfaat itu unboxing lah gitu. Aduh, jadi ya maafin, gue gak bisa godain cewek soalnya kalau sendiri. Kalau sama temen ayolah, kalau ada temennya gue berani. Karena susah gitu kan mencari dedek gemes yang diajak ngobrol serius atau gimana itu, emang agak susah. Jadi ya butuh mental yang kuat. Ibaratnya ya dicuekin sama dedek gemes tuh, jangan langsung down gitu kan, atau alah jerit gimana gitu kan. Jadi emang harus kuat kalau nyari dedek konten dedek gemes tuh. Jadi hari ini tuh sebenarnya gue harus nganterin Putri ke rumahnya karena tadi habis main. Dan udah bilang sama orang tuanya juga mau pulang jam 10 dan pas banget kita pulang jam 10. Apa tuh? Kan nomor jatuh. Pulang jam 10 karena kita harus menaati aturan yang orang tua cantumkan aja, jangan melampaui batas waktu, terdomelin ntar gak bisa jalan-jalan lagi. Tadi itu kayaknya rame deh di sini, ada yang NR tadi, tapi nggak tahu pada kemana tuh orang-orangnya. Hei, kamu nunduk mulu kamera, tak ngantuk loh, jangan ngantuk dong dukung. Jangan ngantuk dulu, ntar kalau udah ngantuk di rumah istirahat sambil dicas baterai baru tidur. Ini masih jam berapa, gua butuh kamera lo, tolong support gua ya. Mau kemana nih yang baju putih? Oh ya, ntar insya Allah minggu depan gue mau sunmore ya. Kemarin gagal juga sunmore karena gue ada keperluan. Jeffrey udah nungguin di sana, Pandi. Maafin ya, bukannya gue gimana, ngedadak soalnya. Tapi insya Allah minggu depan bisa. Karena si siapa teman gua yang di itu, yang di IG si siapa, lupa lagi nama. Wah,
Nur Silvi dia ini apa ngajakin konten bareng gitu kan, mencari follower. Dia ngajakin ya, dia ngajakin, bukan gue yang ngajakin. Kalau gue yang ngajakin bahaya, ntar Putri ngambek. Jadi yang ngajakin itu Nur Silvi, kita konten katanya. Ayo, kalau gue mah ayo aja. Jadi dia juga punya intercom BTS, BTS berapa? 3 apa 2 gitu, BTS 3 salah. Jadi mudah-mudahan sih ngonek ke intercom gue yang Q7 katanya sih gitu. Tapi kalau jadi ya, kalau jadi. Jadi itu teman gue kenal di Sunwari juga waktu itu, tapi belum langsung ketemu apa, belum ngobrol bareng gitu. Sepintas kita yang waktu konten itu tuh cuma tas doang, sampai sekarang jadi akrab, alhamdulillah kan, banyak teman gitu kan. Gue bersyukur sih punya channel YouTube motovlog, banyak teman, sumpah jadi seneng gue, nggak cuma teman kerjaan aja gitu kan. Ya buat timnya Bang Dapa yang di Tangerang, timnya siapa tuh, Nabila ya, pokoknya motovlog Indonesia lah, yang punya grup-grup Podquest, tim Kupro, ya semuanya pada sehat semuanya ya. Kita jangan arogan, kita motovlog, oke? Yang di luar Pulau Jawa, yang ada di Sumatera, Kalimantan, yang di mana aja dah, semoga kalian channelnya sukses semua, amin. Jangan lupa, kalau udah sukses jangan sombong, tetap merakyat ya, karena kita nggak boleh sombong, oke? Dan gue juga pokoknya terima kasih buat tim Dapa lah, yang waktu itu sempat nyariin si Ara juga, karena tanpa kalian gue nggak bisa apa-apain gitu kan, cari info kesini kesana kesini, aduh susah banget. Dan sekarang si Ara aja gue tuh sama cowoknya super nih, mampus lu. Mampus lu Ra, lu makanya jangan duain gue, selingin gue tuh cowoknya sekarang tuh, mampus lu, nyari pacar baru cowoknya. Arar, makanya lo jangan sok keren di mata cowok anjing. Jadi gila lo, rata lo. Kesel gue sih. Rebel. Gue jelak. Pengen berhenti gue di sini dulu. Aduh. Bentar. Maaf. Boleh kan berhenti di sini kan? Boleh lah. Karena set sama juga sini ya. Ada WA. Karena gue mau bikin sesuatu yang flat. Oke di sini. Lanjut. Let's go. Tuh, truk yang tadi tuh. Nyesel gua. Thank you.
Wow, ada truk. Ada truk di belakang, ada truk di belakang. Bahaya, bahaya. Tuh, kalau Honda Beat dikencengin, melayang bro. Nih, melayang tuh. Kenapa ya? Wah, masuk tol gua tuh, masuk tol bro. Aduh bro, masuk tol kita, yuk yuk masuk tol yuk. Kalau di luar mah udah bisa masuk tol, tapi kita mah di Indonesia nggak bisa masuk tol bro. Tahu? Kalau di Malaysia tuh udah bisa, karena gua punya subscriber orang ini Malaysia, dia udah bisa. Padahal motor matic loh. Termatik itu udah masuk tol bisa. Aneh ya. Kalau Indonesia kena lo pasal berapa tuh? Ada cok, terlalu ketat di Indonesia itu sebenarnya. Terlalu bebas. Ketat dalam pemerintah, dalam aturan, bebasnya ya. Kata apa ya, negara-negara lain mah.